بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: من صام رمضان فيما اتبعه 6 من شوال فكان ما صام دام. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله وصحبه: لا تتفكروا في الله ولا تفكروا، لا تتفكروا في الله وتفكروا في خلق الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله قبل يوم 6 شوال 14 kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala pada malam ini kami bertemu. Kita bertemu kembali dalam majlis ini yang disifatkan dan disosokkan sebagai Ramadhan mulia dan pertama dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wataala setelah kita 3 bulan ya tidak bertemu disebabkan keadaan yang kita semua tahu ya, yang merebaknya wabak berbahaya COVID-19 ya, yang mana dilaksanakan, diperkuasakan perintah kawalan pergerakan ya, sebanyak bulan Mac lalu inilah ya, masih dilaksanakan pada hari ini, pada waktu ini, pada masa ini ya, dengan keadaan PKPP ya, perintah kawalan pergerakan pemulihan, di mana masing-masing Rasulullah kembali dibuka dengan tanda cara yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa antara negeri, khususnya negeri-negeri, khususnya negeri kita berada. Alhamdulillah ya, diperhatikan tata cara untuk SOP itu diikuti dengan baik ya, dan untuk kuliah kita ya, ditetapkan oleh pihak Majlis Agama Islam Perak bahawa kuliah kita, tiap-tiap kuliah itu hanya mengambil masa lebih kurang dalam 3
minit ya, kalau bermula awal daripada itu ya, maka berakhir sebaik saja, maksudnya waktu semayang waktu isyak. Itu yang berlaku dalam kali saya menyampaikan kuliah di satu surau Lingkuh semalam, ya, malam tadi ya, tapi mati-mati di sini malam ini ya, pun ada ada semua tunggu kita agak sedikit ringkas ya. Mungkin dalam 30 ke 30 minit saja insyaAllah. Jadi tuan-tuan, pengajian kitab kita teruskan, iaitu sifat buku satu pengenalan asas yang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Mahathir Rani Jol. Al-Kuchini As-Sawaki Hafizullah Ta'ala akan masih membincangkan tentang sifat Allah yang pertama itu sifat wujud. Ini sifat wujud ya. Dan tiga bulan ni memang banyaklah yang kita tertangguh. Alhamdulillah, subhanallah. Walau macam mana pun, kita boleh dalam waktu yang berhad ni kita bolehlah ulangkan sedikit eh. Kita patah balik sekejap ke musuh yang menangkap segitu, iaitu berkenaan dengan dalil akli sifat wujud ya, yang kita bincangkan ya, sampai kepada perkara yang kedua ya, iaitu pada apa yang akan terjadi jika makhluk tidak ada pencipta ya, surah 9. Kita dah bincang sedikit pada ada beberapa kemungkinan sekiranya makhluk itu ya, tidak ada pencipta, sekiranya makhluk itu tidak ada khaliq. Makhluk yang ada khaliq tak ada. Ini kepercayaan kaum etis ataupun orang-orang etis, orang yang tak percaya adanya Tuhan. Dia percaya makhluk ada tapi khaliq tak ada. Dia kata alam ini berdiri dengan sendirinya, alam ini terjadi sendiri ya. Kita dah kupas dengan kuliah yang lalu, sebenarnya 3 bulan yang sudah. Kali yang akhir kita bertemu sebelum PKP diproposalkan itu pada bulan Februari yang lalu, 4 bulan yang dulu eh. Kita dah kupas sikit tentang benda ni. Sampailah kepada kemungkinan yang pertama, iaitu makhluk akan bertukar menjadi pencipta. Jadi itu pun kita dah bincang tadi. Kita dah bincang dalam kuliah yang sebelum-sebelum itu. Kita dah bincang dah makhluk akan bertukar menjadi pencipta eh. Makhluk ni boleh jadi, dia akan jadi, akan ada dua pencipta, iaitu makhluk dan pencipta yang menjadikan dia. Itu makhluk juga lah. Jadi benda ini mustahil pada akal. Mustahil ya, tiap-tiap sesuatu yang dicipta ada pencipta dia. Dan sifat benda yang dicipta berbeza dengan yang mencipta ya. Contohnya macam kad raya ni kan, orang yang buat kad raya ni tak sama dengan kad raya ni. Macam mana kita nak kata yang buat kad raya ni kad raya juga? Tak masuk akal lah. Logik kita berfikir pun tak betul ni. Akal kita berfikir pun tak masuk akal ni. Tapi itulah kepercayaan sesetengah manusia yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya pencipta. Maka Allah SWT menyebut dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Sekali lagi, dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Itu Allah SWT jelaskan yang Al-Quran. Kalau yang menciptakan alam ini selain Allah SWT, maka dia tak jadi semacam yang kita tengok hari ini. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada petang, ada matahari terbenam, matahari terbit, adanya musim-musim ya. Kalau di setengah-setengah tempat ada 4 musim. Kalau di Malaysia ada musim hujan, musim kering, musim kemarau, musim buah ya. Kalaulah yang mencipta alam ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah SWT akan jadi rosak bila serang alam ini, akan jadi puncak kajian alam ini. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Maka itu kemungkinan pertama kita dah bincangkan pada kuliah yang lalu eh? Maka kita pergi kepada kemungkinan yang kedua. Kemudian tuan-tuan, yang kedua pada pusat satu-satu ni dalam kitab ni, makhluk bertukar menjadi mukhasis. Ini penentu atau pencipta. Dan istilah lain selain daripada
hadis yang merujuk kepada makhluk ialah mungkin. Mungkinun. Apa makna mungkinun? Mungkin bermaksud makhluk berada di dalam kedudukan yang seimbang di antara ada dan tiada. Makhluk sendiri tidak boleh menjadikan salah satu di antara kedua-duanya untuk lebih berat daripada yang lain. Kita kadang-kadang begitulah. Kita ni tidak sabit. Kita ni mungkin boleh jadi. Dia boleh jadi tak ada. Hari ni insyaAllah ada, besok tak tahu lagi. Macam saya dapat tahu ada orang yang pagi pagi tadi, contoh pagi tadi, sarapan kita duduk jauh, duduk satu meja luar ni, kan luar rapat-rapat pun duduk sarapan kita, sewa kita petang ni sampai maghrib dapat mesej dalam WhatsApp mengatakan dia dah meninggal. Dia meninggal. Tiba-tiba rebah di rumah, bawa hospital, meninggal. Bila sekarang hospital kalau seseorang meninggal tidak akan diuruskan seberapa segera yang mungkin kerana perlu diadakan ujian COVID-19. Sama dia ada COVID-19 atau tidak. Kan ni cerita, dipendekkan cerita ni, tak ada mana siapa lah, contoh saja. Dipendekkan cerita, bila dia buat ujian, memang si mati ni ada positif COVID-19. Dah. Kita kena positif 14 hari. Jadi makan tadi, ada kontak dengan dia, sembang tadi, pagi elok je, petang dah, meninggal dunia. Itulah dia makhluk. Yang dikatakan sebab mungkin tadi. Dia tidak sabit. Macam Allah Ta'ala sabit. Allah Ta'ala ni tetap ada. Tak mungkin dia boleh ada ke, tak ada ke. Dia tidak boleh. Allah Ta'ala tidak boleh ada sifat mungkin. Makhluk dia ada sifat mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Dalam pentingan lain, makhluk tidak boleh menjadikan atau meniadakan diri sendiri. Yang menjadikan kita, Allah SWT. Yang meniadakan kita, Allah SWT. Sebab itu, bila orang meninggal, bila orang seseorang ditimpa musibah, termasuklah kematian, apa yang disebut? Qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kepunyaan Allah. Dan kita akan kembali kepada ini. Sebab kita tak mampu, tidak mungkin boleh menjadikan diri kita sendiri dan meniadakan diri kita sendiri. Kita tak ada power. Yang ada power seperti ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Memanglah ada orang kata COVID-19 ni buatan manusia, dia buat dalam laboratori, dalam amal. Tapi baca tak kita ayat akhir surah, ayat kedua akhir surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Kalau pakar-pakar makmal perubatan tu dia buat, katalah dia boleh buat satu cipta virus untuk menguharukan dunia ni. Kalau tak kata tak jadi, tak jadi tuan-tuan. Sungguh juga macam Thomas Alva Edison cipta lampu ni, lampu yang kita tengok terang-benderang di surau kita, masjid kita, di rumah, di mana-mana bangunan. Siapa cipta? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia mencipta baru jadi lampu tu menyala? Berpuluh, malah beratus kali cuba, tapi tak berhasil. Pasal Allah Ta'ala tak kata kun. Dia cubanya, Allah Ta'ala kata kun, barulah lampu yang dicipta itu menyala. Sampai ini kita pakai lampu. Orang yang cipta tu, yang membuat lampu, nak mencipta, menginvent lampu tu, bukan orang Islam pun. Tapi oleh kerana adanya kun fayakun tadi. Itu dia Allah SWT. Tapi kita tak. Allah SWT lah yang menentukan yang disebutkan oleh mukhasis, sama ada makhluk dijadikan atau tidak dijadikan. Dan nanti kata lain, Allah SWT lah yang menjadikan dan atau mengadakan mungkin atau makhluk itu. Jadi kita ni semua dicipta oleh Allah SWT. Hidup pun kita akan tunggu.
oleh Allah SWT. Mati pun oleh Allah SWT. So, itulah orang tua membuat pepatah, apa katanya, berpantang mati sebelum ajar. Belum ajar, walaupun kereta tu gemuk, aksiden gemuk kereta tu, menyiasat trafik, tengok pun Allah. Ni kalau ikut saya, kalau pada pengalaman saya, matilah orang ni. Matilah orang ni. Tapi tak mati cedera kan. Itu pun tak parah. Adalah luka-luka sikit kan, jahit-jahit ke apa-apa. Tapi tak mati. Wahal kenderaan dia tu, Allahuakbar. Lebih daripada total loss lagi, memang. Kalau tanya penyiasat trafik, dia orang kata memang ni. Pengalaman saya dulu kalau lah kemalangan ni, macam ni rupa kenderaan ni, memang orang dalam dia mati. Tapi berpantang maut sebelum ajar. Belum ajar je, tak. Kalau dah sampai ajar, naik kerusi pun boleh. Boleh mati. Naik kerusi. Dah kira kerusi. Kerusi tak sebuah kerusi. Kerusi boleh lah. Kalau tak nak kata, mati. Ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. So, Allah SWT tak nak sebut benda buat. Kalau sampai ajal, tak lambat, tak cepat tu lah waktu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab ni, oleh kerana pengarang ni dulu bekerja dalam dunia akademik, jadi dia memang tak lari daripada style dia lah. Mesti ada nota kaki. Dalam kitab Kifayah Al-Awam, Musab 4, perkataan lain yang serupa dengan mukhasif atau ialah murajih yang menterjihkan. Yang tersebut disebutkan kaedah inna tarajaha ahadin umraini mutasawiyaini min ghairi murajihin muhad. Sungguhnya pentajian terhadap salah satu daripada dua perkara yang sama tampak ada murajih yang diperberat dan penguat adalah mustahil. Mustahil. Kerana sifat ini mustahil ada pada bahawa. Tapi wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklah boleh menentukan ya kita sesuatu itu jadi atau tidak. Macam kita baca tadi ayat Quran tadi kita tak mampu, kita mampu ikhtiar je kan. Yang menyembuhkan sakit kita ni kita ikhtiar, tapi yang menyembuhkan Allah SWT. Dah pergi dah beratur dah makan ubat, pergi jumpa orang sana, pergi jumpa orang sini, dengar orang pandai, dengar orang ya pakar mengurut pergi, dengar orang semua pergi. Tapi kalau Allah Ta'ala belum izin sembuh, belum sembuh juga. Tapi manusia disuruh untuk berikhtiar, jangan menyerah saja. Kalau menyerah tu dia jadi murji'ah, bukan sunnah jamaah tu. Murji'ah menyerah, tak pergi lah. Macam mana kita ni macam bulu kapas, tunjuk ke mana, ke mana, ke situ lah pergi. Itu murjiah. Kalau sunnah wal jamaah tak, dia berserah kepada takdir Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama, dia tetap berikhtiar. Tetap kita sembahyang hajat, tetap kita baca yasin, tetap kita buat solat hajat, tetap kita baca yasin, buat air yasin untuk anak-anak kita nak biasa. Walaupun dalam keadaan yang macam ni pun, dia dah SPM dah dekat, SPM dah dekat, kena kita ikhtiar juga. Tapi kalau anak-anak kita tak baca buku, tak ulang kaji pelajaran, tak buka dia cemerlang dalam peperiksaan. Itu kaedah kita. Dan sunnah wal jamaah. Itu dah tidak dia berserah kepada Allah SWT. Semayang fardu lima waktu tak jaga. Kan? Semayang hajat tak ada, semayang tahajud tak ada. Itu tanya pelajar-pelajar cemerlang SPM, SPM. Apa rahsia mereka? Tiap-tiap malam tahajud. Lepas tahajud baca buku sampai semayang subuh. Lepas semayang subuh baca buku lagi. Baca Quran dulu, lepas tu baca buku sampai terbit matahari. Bayangkan akhirnya Allah Ta'ala beri kejayaan. Berdamping dengan Allah, memohon kepada Allah sambil berikhtiar dan berusaha. Wallahu'alam. Baik. Kemudian jika makhluk bertukar jadi mukhasis jadi pencipta yang Tuhan, maka ia dalam setahil keadaan seperti mana kita disebutkan tadi bahawa keadaan ada dan tiada bagi makhluk adalah seimbang, tidak boleh sama berat atau salah satu lebih berat daripada yang lain. Jadi makhluk tak mungkin boleh jadi pencipta. Sebab itulah Namrud
Tuan-tuan tahu kisah Namrud. Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Ya, kan? Ya, ayat yang kita baca kursi dari itu juzuk pertama, juzuk ketiga. Pergi musuh berdua. Pergi musuh berdua. Ayat 258. Sebelum Quran alam tara ila allazina ajja ibrahim fi rabbihi an atallahu al-mulk in qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Ni kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud dia mengaku diri Tuhan, bukan Firaun orang pertama mengaku diri Tuhan. Namrud dah mengaku wawai lah sebelum tu lagi, ya. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim mai dulu. Nabi Yusuf tu bin Yaqub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Berapa generasi tu? Jauh zaman dia. Kita sangka Firaun awal pertama yang mengaku diri dia tu Tuhan. Rupanya dah Namrud dah mengaku diri Tuhan. Apa bukti dia? Namrud kata aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Ha, Namrud hidup. Ha, nampak? Kata Ibrahim, Tuhan ikulah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud dah. Qala ana uhyi wa umiit. Aku yang hidupkan aku mematikan. Ha, nampak. Ha, diarahkan ya. Tentera dia, ha, kalau bahasa orang dulu al-Qur'an. Bawa dua orang. Dua orang tahanan dalam penjara kau keluar, satu dibiarkan, satu lagi dipenggal. Ha, tengok. Yang ini aku biarkan hidup. Aku ada kuasa bagi dia hidup, tekan hidup. Ha, yang ini aku bagi dia mati, aku suruh dia dipenggal, mati dia. Tengok, aku boleh hidup dan aku boleh mati kau. Kata Nabi. Maka Nabi Ibrahim jawab balik. Kan, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan, menerbitkan matahari daripada. Kalau kamu betul-betul Tuhan, kamu terbitkan matahari daripada barat. Kamu boleh tanya lagi. Apa? Maka Namrud tak jawab. Sebab Namrud bukan Tuhan. Dia tak boleh buat. Yang boleh buat benda-benda ini Allah SWT lah dia. Jadi yang menghidupkan Allah, kita. Yang mematikan Allah, kita. Seorang itu hidup mati adalah dari Allah SWT. Sebab tu, yang tu makna. Ya, kalau dah dipenggal, akal kita fikir pun orang macam siapa kena penggal kepala tentu mati. Tapi mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang memenggal kepala orang. Jadi nak tepis balik. Kita boleh kata okey lah. Betul lah, nampak macam tu lah. Tapi cuba kamu terbitkan matahari daripada barat. Besok matahari kamu keluarkan daripada barat. Jangan dia bertimbul. Tunggu tak lima. Haa, nampak. Eh? Sebab Namrud adalah makhluk. Dia boleh jadi angin, boleh jadi takdir. Dia bukan Tuhan yang sabit. Dia adalah makhluk yang bersifat mungkin. Haa, nampak. Eh? Baik. Jadi sebagai akhirnya, kita buka satu kupasan nota kaki. Apa yang ditulis oleh Syekh Hasan Ayub. Menyebutkan bukti-bukti serta beberapa kisah yang berkaitan dengan kewujudan Allah SWT dalam kitabnya Al-Tabtin Al-Aqaid Al-Islamiyah seperti berikut. Ada kisah yang banyak, tapi kita kupas satu atau dua sajalah dalam masa yang ada ni. Lebih kurang dalam menangkan ini. Ketika seorang Arab Badui ditanya tentang dalil kewujudan Allah SWT, dia menjawab, dan ia sebutnya menunjukkan adanya untuk kesan-kesan tapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Langit mempunyai buruj, ini tempat di dalam bulan, bintang dan matahari. Bumi mempunyai jalan-jalan dan laut mempunyai ombak. Semuanya adalah bukti adanya Allah yang maha pentadbir lagi maha pencipta. Yang tiba-tiba itu faham juga. Bukan sekadar kata orang yang macam pandai. Orang biasa-biasa pun faham tentang adanya Allah subhanahu wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Sesuatu itu ya, ada itu, ada. Tanda-tanda dia, ada bukti-bukti dia. Ada je saya. Macam mana tahu ada je saya? Di sini, tu kereta ada ke tepi tu? Ada lah saya. Cuma kalau parti tadi 2020 ada,
kita tengok kat sendiri wajah BSM 84 tak ada, tak ada lah kan. SOP dah beritahu kalau guru tak datang maka boleh diganti dengan tazkirah oleh imam. Maknanya majlis ilmu tu boleh disambung semula. Alhamdulillah kita dah start lah, kemudian kita balik. Tapi dia beritahu masa ni jangan sampai pantalangan lama dalam lingkungan 30 minit. Memang betul 30 minit sebab tuan imam habis tadi 8.10. Itu 8.10, betul lah timing. Memang setengah jam. Kalau disuruh saya diimpuh semalam dapat dalam 40, kiraan saya hampir 50 minit sebab kita pun pukul 8. Imam lepas semayang fardu dia wirid pun tak banyak, sikit dia wirid dia. Tapi patut je, dia pun katanya dia pun ada hal. Betul pula tu, kalau tak ada hal tu mungkin panjang lah wirid dia. Habis itu-itu pukul 8. Pukul 8 kebetulan habis 8.40, dekat-dekat 8.50 lah waktu azan dah memandang di masjid. Itulah nak habis. Okey tu. Dan kita sekarang isyak kita 8.46. Saat lagi-lagi lebih kurang. Kalau tengok jam saya ni ada lebih kurang dalam 3-4 minit lagi. Kalau ikut jam ni surau ada lebih kurang 6 minit lagi. Dapatlah kupas satu kisah lagi insyaAllah. Yang kedua, ketika seorang lelaki zindik, bila tak mengakui adanya Tuhan. Bukan zaman sekarang ni je atheist, orang tak percaya Tuhan ni, zaman-zaman dulu pun, zaman-zaman kegemilangan Islam pun dah ada orang yang tak percaya adanya Tuhan. Dia namakan zindik. Ketika seorang lelaki zindik berhadapan dengan Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Siapa je Sayyidina Ja'far As-Sadiq ni? Cicit Nabi SAW. Sayyidina Ja'far bertanya kepadanya, pernahkah kamu berada di lautan? Ketika dia menjawab, ya. Sayyidina Ja'far bertanya lagi, pernahkah kamu mengalami pengalaman yang mencemaskan? Dia menjawab, ya. Dan menceritakan kapal yang mereka naiki pernah pecah kerana ditiup angin yang kencang dan dipukul ombak yang ganas. Ramai yang mati lemas. Dia sempat berpaut pada beberapa keping papan. Tiba-tiba pautannya terlepas disebabkan ombak besar sehingga membawa dia ke tepi pantai. Sayyidina Ja'far berkata, pada awalnya kamu bergantung harap kepada kapal dan anak-anak kapal. Setelah itu kepada beberapa kepingan papan. Setelah semua terlepas, apakah kamu hanya berpenyerahan diri kepada kematian atau masih berharap untuk selamat? Dia menjawab, sudah pasti aku masih berharap untuk selamat. Ketika itu Sayyidina Ja'far bertanya, daripada siapakah kamu masih menawar harapan untuk diselamatkan? Dia terdiam. Macam kita lah, kalau kita ni contoh ya, saya tak kata sesiapa ya. Contoh kita positif COVID-19 ya, pergi hospital lah orang jemput. Tak boleh pergi sendiri, pergi hospital lah orang jemput dengan ambulans. Yang jemput pakai lengkap siap macam nak pergi naik bulan. Dua tiga orang jemput. Kita kemaslah baju-baju kita yang agak-agak kita nak pakai, ikut orang-orang ni masuk ke ambulan sampai ke hospital, dimasukkan ke wad yang khas. Lepas tu tak boleh campur orang lain, diasingkan, tak boleh campur. Tak ada siapa pun boleh datang melawat kita, tak ada siapa pun boleh menziarahi kita, tak ada siapa pun boleh bertanya khabar kita di hospital. Doktor-doktor dan nurse yang berada dalam wad khas pun saja yang merawat kita di hospital. Waktu itu kepada siapa kita berharap? Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-mustaqim. Kepada kamu lah ya Allah kami bertawakkal, kepada kamu lah kami berserah, kepada kamu kepada pula tempat kami kembali. Tapi kalau orang yang tak percaya Tuhan, itu dia tanya oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kamu dah terlepas, kamu dah tercapak dari kapal, kamu dah pegang papan pun terlepas, dan kamu dah pegang tali terlepas, pergi ke depan terlepas, sekarang apa kamu nak buat? Kalau kamu rasa kamu nak selamat, kepada siapa kamu berharap? Dan diam kawan. Lewat pasal dia tak percaya ada dia tetap. Ketika itu Sayyidina Ja'far menjelaskan, punya Tuhan yang maha pencipta lah yang mengharapkan kita. Ialah yang telah menyelamatkan nyawa kamu daripada mati lemas. Dan kita sebut akhirnya umat Islam di hadapan Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Baik.
kepercayaan kepada Tuhan, inilah antara cara yang boleh kita guna untuk tarik balik. Kalau kamu sakit, kamu berhak mengidap virus yang berbahaya ni, yang memang tak ada penawarnya, kepada siapa kamu berserah dan berharap? Tengahlah. Kalau kita dengan kisah-kisah orang yang pernah mengidap COVID-19 ni kuat, ada yang semayang tak tinggal, ada yang baca Quran, ada yang berdoa, ada yang semayang tahajud, sampai doktor-doktor dan benda-benda semua menangis tengok. Ya, patutnya orang yang sakit macam ni memang telantar. Aku dah mati lah, mati lah, kan? Tapi mereka jadi lebih kuat berdamping dengan Allah Ta'ala ketika sakit. Pergantungan kepada Allah Ta'ala itu kuat. Kita pun sama lah, kita yang tak kena ni pun bukanlah kita tak ada penyakit, kita pada penyakit juga. Jadi kita serahkan segala-galanya kepada Allah SWT. Kita tak ada untuk serah kepada Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Dalam Quran sebut Rabbi apa? Wa idza maritta fa huwa yashfi. Ya, ketika kalau di kala mana kamu memberi sakit kepada kepada tu, kamulah yang menyembuhkan. Ini kan. Ya. Jadi kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala itu sifat dia wujud. Wajib Allah Ta'ala itu sifat dia wujud. Adil. Ya, wajib Allah Ta'ala itu sabit, Allah Ta'ala itu adil. Kita ni yang mungkin asalnya tiada jadi adil. Sampai masa tak adil. Masuk alam barzakh. Sampai masa diadakan balik. Untuk masuk dalam alam akhirat yang kekal, kekal abadi. InsyaAllah. Sama ada kita buka neraka syurga, insyaAllah amin ya Rab, ataupun ke neraka wal yazduna. Itu sifat kita sebagai makhluk, bagi manusia lah khususnya. Kan tiada, ada. Mati tiada, bangkit balik di padang mahsyar, ada balik selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Harapan kita sebagai seorang muslim, biarlah alam akhirat itu kita lalui selama-lamanya sebagai ahli syurga. Janganlah sebagai ahli neraka, walaupun seketika, walaupun seketika, walaupun seketika. Janganlah tuan-tuan. Kita kalau dicampak ke dalam api yang marah pun kita takut, ini kan pula nak dicampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Hadirlah. Dan ada lagi kisah-kisah yang kita akan uraikan pada kuliah kita yang akan datang, kisah-kisah berkaitan dengan sifatnya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan uraikan nanti dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah pada bulan mulai nanti. InsyaAllah soalan panjang umur kita, ya, disebut kesihatan bagi kita, mudah-mudahan dibebaskan kita daripada daripada wabak COVID-19 yang berbahaya ini, insyaAllah. Ya, walaupun negara kita belum lagi bebas penuhnya daripada daripada COVID-19. Ada lagi kes, ini dikatakan 10 kes hari ini. Semalam 11, hari ini 10. Ya, kita belum lagi bebas penuhnya daripada pandemik COVID-19. Tapi kita dalam perjalanan, insyaAllah kita semakin lama semakin mendekati penghujung jalan untuk bebas daripada COVID-19, insyaAllah. Ya. Jadi panjang umur, sihat kepada kita, insyaAllah. Ya, walaupun nanti masuk ke pulih nama, walaupun nanti masuk kena tembak, kena air, walaupun kita semayang berjemaah, sah kita dijarak-jarakkan untuk imam kata, dapat luluskan sah, jarakkan sah, kan, sejadah pun dah diatur balik elok, kan. Tapi insyaAllah, Allah Ta'ala izinkan kita bertemu bulan depan, iaitu pada 20, pada 15 mulai 2020, 15 mulai 2020, insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 103. Itu ada beberapa lagi kisah yang dikukilkan oleh Syekh Hassan Ayub yang dalam kitabnya Tafsir Al-Aqaid Al-Islamiyah, yang dipetik oleh pengarang penyusun kitab Sifat 21 Pengenalan ini, untuk kita sama-sama lihat betapa sabitnya ataupun buat
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita ya bersama-sama mesti yang kita dapat dunia sampai akhirat, dan kalau ada waktu yang disampaikan oleh ini yang mungkin terkasa bahasa, ya yang mungkin tengah berbicara, yang mungkin disebutnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, saya dan Rasulullah SAW menjadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan insyaAllah ya ada beberapa hari lagi kita masih berada bulan Syawal. Kalau sekiranya ada lagi berbaki hari itu kita berpuasa, kita ya sempurna telah puasa hari dalam bulan Syawal. Dan sekiranya kita dah sempurna, dan saya kata tuan ramai dah yang dah menyempurnakan puasa dalam bulan Syawal ni, penambahan pahalanya ya, yang sangat besar itu dikurniakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebenarnya yang saya sebutkan pada awal-awal hari awal tadi, bahawa sekian pahala puasa Ramadan dan puasa dengan Syawal ini dikumpulkan kedua-duanya menyamai puasa selama, pahala berpuasa selama setahun. Jadi insyaallah Allah akan berikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya bukan kita berpuasa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.